Halo Roblox Mania, ketemu lagi dengan Bang Mimin di sini ya. Simak video sampai dengan selesai dan jadilah penonton yang setia. Nah, di video kita kali ini ya, aku mau coba lanjutkan lagi game dari Metaverse-nya ya, karena banyak banget yang belum kita mainkan. Oke ya, kali ini kita akan nyoba game apa? Langsung aja kita coba ke portalnya ya. Oke, Ninja Legend udah, sekarang ini aja deh, Ninja Rush. Oke, kita akan coba Ninja Rush ya. Kayak gimana ini cara mainnya? Ayo langsung aja kita coba mainkan The Gang, widih. Oke, kita sudah di in game-nya ya. Ini adalah Ninja Rush. Nah, di sini cara mainnya gimana nih? Gampang banget. Kita langsung aja ke game-nya sini. Ya, kita ikutin aja rapanahnya dan kita pilih portal yang ini. Bam. Oke, kita masuk di sini dan kita cukup bacok-bacokin aja. Ya, tebas-tebasin aja udah kayak gini, gampang banget udah. Ya, di sini modenya bisa auto run atau nanti kita kendarain sendiri ya, kendalikan sendiri. Oke, ini masih auto run, kita tinggal klik-klik aja. Nah, enaknya ini pakai auto clicker nih. Oke, gampang banget tuh. Ya, cukup kayak gini, nanti kita selesaikan sampai kita ketemu lawan bosnya. Oke, lawan bosnya ini kalau nggak salah ada nanti di level yang ke-10. Ya, ini masih dia ngapain tidur? Bangun. Nice, oke. Ini masih level yang pertama. Ya, nanti level yang ke-10 baru melawan bosnya. Oke, ini kita cukup aja klik-klik doangan langsung dia tuh ya. Dia berantem dengan sendirinya. Bacok-bacokan intinya ya. Bam. Oke, mantap. Lanjut lagi. Ya, ayo. Gampang banget kan? Gampang banget. Enaknya auto clicker pokoknya kayak gini. Tinggal klik-klik doang. Tuh, diarahin sendiri karena ini modenya auto run. Nah, oke ya. Gampang sekali, gampang banget menyelesaikan game ini. Oke, dikit lagi itu. Dikit lagi. Ya, dan kita langsung menuju bam, tempat yang kedua, ya kan? Gampang. Nah, tunggu aja nanti kita akan melawan bosnya. Lanjutin sampai ke 10. Yeay. Oke, kita akan melawan boss battle-nya sekarang ya. Wow, ini dia boss battle-nya nih. Aduh, apakah kita bisa mengalahkannya? Oke, kita lihat saja ini satu apa ya. Wow, itu dua. Wih, kabur dulu. Yeay, wongin. Lari. dikejar. dikejar kita. Wih, bam. Oke, boss level-nya itu. Ah, ini dia lawan bosnya kita. Nice. Ayo lawan terus. Kalahkan dia. Kalahkan dia, bam. Ya, gitu doang bosnya. Hai. Dan kita berhasil memenangkan game ini, teman-teman. Begitu doang, gampang sekali. Gampang sekali dan gampang banget. Bam, level complete. Yeay, cakep. Tapi kok di sini kita belum bisa dapetin badge-nya ya? Ya udahlah, kita lanjutin aja nanti sampai kita ketemu badge-nya. Karena YouTuber luar ya itu cuma sampai 10 doang. Kok aku enggak ya? Bodoh amat, lanjutin aja. Oke, sekarang kita akan melawan bosnya lagi. Ini level yang ke-20. Lawan bosnya, awas jangan sampai kita kalah ya, karena ini bosnya lebih susah daripada yang level 10. Tuh ya, di sini lebih kuat, lebih ada perlawanan pokoknya. Kita harus taktik ya, kalau misalnya darahnya udah kurang, kita harus mundur dulu ya, kasih jarak supaya kita bisa ngumpulin darah lagi. Tuh kayak gini ya. Oke, darah kita bertambah lagi ya. Karena dia cukup kuat ini. Ya, dia cukup kuat. Oke ya, kita kita buangin aja dulu lah. Nah, kayak gitu. Ya, itu dia juga sebenarnya sih darahnya nambah, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lawan-lawan lagi aja di sini. Pokoknya harus taktik, teman-teman. Harus taktik ya, lebih kuat ini. Oke, dikit lagi dia mati tuh. Dikit lagi dia mati. Nah, oke, ini dia nih. Nah, kita mundur dulu, darah kita tinggal 200-an. Oke, okay, nice. Bam. Mana dia? Nah, kan dia mati dan kita memenangkan game ini serta dapat badge-nya. Nah, kayak gitu doang untuk menyelesaikan misi di game ini. Mantap.